sendiri menolak Pak. Kami warga masyarakat Samarinda menolak dengan tegas penyebaran berita hoax baik relawan. Melalui media massa maupun media sosialnya, berita hoax dapat mencerlok memecah belah nilai persatuan dan kesatuan NKRI. Mendukung aparat kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap semua pelaku berbuat dan penyebar berita hoax agar Polri mengusut tuntas terhadap semua para pelaku tersebar baik yang sudah tertangkap dan aktor intelektual lainnya.